sini aku sudah siapkan satu buah wortel. Ini aku mau kupas wortelnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah dikupas seperti ini, aku mau cuci terlebih dahulu. Ini sudah aku cuci bersih ya. Kemudian aku mau haluskan menggunakan parutan. Kalau mau lebih simpel, bisa menggunakan blender atau chopper. Di sini aku hanya menggunakan parutan saja ya. Nah, ini sudah selesai aku parut wortelnya. Kemudian di sini aku mau tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Di sini aku menggunakan merek Denko. Untuk kalian yang tidak punya yang merek Denko, bisa menggunakan merek lain ya. Ini aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini aku mau tambahkan jus jeruk nipis. Di sini aku menggunakan 1 buah jeruk nipis. Ini aku potong-potong terlebih dahulu ya. Ini aku buang terlebih dahulu biji jeruk nipisnya. Nah, peraskan jusnya ke parutan wortel tadi ya. Kemudian aduk-aduk hingga ketiga bahan ini tercampur sempurna. Nah, ini maskernya sudah siap untuk diaplikasikan ya. Jadi masker ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menghilangkan jerawat dan bekasnya, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, menenangkan kulit, menyamarkan flek hitam, mencegah penuaan dini, menstimulasi produksi kolagen. Jadi bagus banget ya. Cara pengaplikasiannya cukup gampang, cukup digosok-gosok pada wajah, kaki, tangan, selangkang, ini bisa untuk seluruh tubuh. Kemudian diamkan 15-20 menit, lalu cuci bersih menggunakan air ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan hal ini 2-3 kali dalam seminggu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Bye-bye.